Air kotor ini dikasih Aquapro, dalam beberapa jam langsung jadi bersih. Seperti ini. Kali ini saya akan mereview produk dari Aquapro, namanya Aquapro Cloudy Remover. Nah, obat ini itu digunakan untuk membersihkan, menjernihkan air akuarium kita yang kotor atau berkabut. Dengan memberikan ini cairan ini pada air akuarium, maka air yang tadinya kotor, berkabut bisa jadi bersih dalam beberapa jam. Dia punya sifat untuk mengendapkan kotoran di air akuarium, kemudian kotoran itu akan jatuh di dasar akuarium atau akan terserap oleh sistem filtrasi di akuarium kita. Jadi akuarium bisa jadi bersih dan bening. Nah, ini contoh yang saya lakukan pada akuarium saya yang sudah sangat kotor. Warna airnya itu sudah sangat kuning kecoklatan karena terlalu banyak kotoran ikan di situ. Saya beri Aquapro sedikit. Ini adalah setengah jam setelah pemberian Aquapro. Tingkat kekotorannya itu sudah mulai berkurang. Warna coklatnya itu sudah mulai berkurang. Dan ini adalah 3 jam setelah pemberian Aquapro. Terlihat bahwa air itu sudah semakin bening. Nampak berbeda sekali antara sebelum saya beri Aquapro dan setelah saya beri Aquapro. Ini sebelum saya beri Aquapro. Ini 3 jam kemudian setelah saya beri Aquapro. Sangat berbeda sekali. Yang awalnya kotor menjadi bersih dan bening. Nah, jadi kalau teman-teman ingin akuarium itu bening tapi malas mengganti air, bisa membeli ini, Aquapro Cloudy Remover. Produk yang lumayan bagus menurut saya. Tapi ya, membersihkannya itu tidak langsung dalam sekejap, tapi butuh beberapa jam supaya air itu bisa jadi bersih dan bening. Bisa digunakan untuk berbagai macam kotoran, mulai dari debu-debu dari pasir yang baru kita berikan, bisa dari kotoran ikan ataupun kotoran-kotoran yang lainnya. Untuk cara penggunaannya, bisa diberikan 5 ml per 80 liter air akuarium kita. Kalau akuarium kita itu kurang dari 80 liter, ya bisa disesuaikan. Mungkin bisa pakai setengahnya atau seperempatnya atau seperlimanya juga bisa, tergantung dari volume dari air akuarium kita. Obat ini itu aman untuk ikan, tidak membuat ikan mati ya. Jadi bisa teman-teman berikan pada akuarium yang masih ada ikannya. Sudah saya coba sendiri. Ini akuarium ada ikannya dan saya beri Aquapro dan ikannya itu tidak masalah. Dia masih bisa hidup dengan baik. Untuk harganya sendiri, kalau tidak ada perubahan dan tidak ada diskon itu di angka Rp69.000. Tapi kalau ada diskon atau ada perubahan, ya mungkin bisa berubah lebih murah atau lebih mahal sedikit. Tapi melihat khasiatnya, saya kira harga segitu itu tidak seberapa. Dengan ini kita bisa sangat mudah sekali membersihkan air akuarium yang kotor tanpa perlu lagi mengganti-ganti air akuarium. Apalagi untuk teman-teman yang super sibuk, banyak kegiatan, banyak pekerjaan, tidak ada waktu untuk mengganti akuarium, jadi bisa beli ini saja untuk membuat akuarium yang tadinya kotor menjadi bersih. Bisa dibeli di toko-toko online. Ini review saya tentang produk Aquapro Cloudy Remover. Saya tidak dibayar melakukan review ini ya. Ini jujur dari percobaan saya sendiri.